Kalau kamu masih suka mendengarkan omongan-omongan mereka, masih mau masang kuping untuk omongan-omongan mereka, lalu kamu berinteraksi, lalu engkau menanggapinya, omelan-omelan mereka masuk di dalam hatimu, kamu akan merasa jengkel dan marah. Ngapain? Ini sama saja dengan Anda meluluskan tujuan mereka, mensukseskan tujuan mereka. Jadi jangan diladeni. Kalau kamu meladeni, ya mereka malah kesenangan, malah kamu yang rugi sendiri, mereka yang dapat untung. Itu yang akan membuat hidupmu menjadi keruh, sampai engkau tidak bisa tidur mikirin omongan mereka. Ngapain? Dan membuat keruh juga, ya membuat gaduh dalam hidupmu. Sudah, maafkan saja mereka itu. Ilmunya namanya ilmu EGP. Emangnya gue pikirin, udah selesai. Kader andon mangan, beli nyili utang, beli nyambat, beli nyaluk tulung, beli. Mereka jangan dijadikan sahabat dan juga jangan dijadikan musuh. Berpaling sajalah dari mereka. Gak usah kamu merasa sesak dada atas daya upaya mereka itu. Jangan merasa sesak, akhirnya ambekannya sesak, iya jantung berdebar karena Anda marah, jengkel. Ngapain? Sudah. Bahwa semua kritikan, omelan, cacimaki mereka yang kasar seperti itu adalah satu terjemahan yang tulus, terjemahan yang terhormat, dan juga statusmu, pangkatmu, kritikan-kritikan yang dibuat-buat semacam itu. Itu artinya bahwa kritikan mereka itu adalah merupakan cerminan sebagai terjemah asli atas keberhasilan-keberhasilan yang sudah engkau capai. Jadi semakin banyak orang hasud kepadamu, bergembiralah, pertanda engkau sedang ada kemajuan-kemajuan dalam hidup ini.